Pemirsa, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kalbar membatasi jam operasionalnya terkait selama bulan suci Ramadan. Sesuai edaran dari pemerintah Kota Pontianak, jam operasional hotel telah diatur. Begitu juga tempat hiburan yang ada di setiap hotel. Terkait jam operasional hotel selama bulan suci Ramadan, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kalimantan Barat, Yuliardi Kamal mengatakan mentaati surat edaran dari pemerintah Kota Pontianak. Hal tersebut sudah rutin dilakukan selama Ramadan, dan selama ini aktivitas di hotel tidak terganggu dengan adanya surat edaran dari pemerintah. Kami sebagai pelaku usaha di bidang jasa perhotelan, restoran dan rumah makan dipastikan anggota PHRI adalah orang-orang yang patuh dengan aturan. Jadi kalau misalkan itu kebijakan datangnya dari pemerintah, itu pasti dengan pertimbangan yang sudah matang. Kalau kami diminta tutup jam di bulan puasa lebih awal, kami akan jalankan itu. Dengan diberlakukannya jam operasional baru selama Ramadan, PHRI Kalimantan Barat berharap selama puasa umat Islam di Kota Pontianak dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan tenang. Dari Pontianak, Barlian Pasore melaporkan.